saya Sarah, saya adalah cost checker dari Mami Kos. Kali ini saya ada di The Coastal Alogio, tepatnya di Cluster Alogio, Timur 1, nomor 51, Gading Serpong, Tangerang. Nah, penasaran untuk lihat kosnya seperti apa? Yuk ikutin room tour saya kali ini. Cluster Alogio, hunian khusus kos-kosan yang sangat populer di kalangan anak UMN dan Pradita Institute. Untuk kos-kosan ini juga cukup ramai karena ada tempat taman jajan Alogio, lalu juga ruko-rukonya hidup teman-teman. Ada kafe, Indomaret, JNE, laundry, dan yang terpenting ada transportasi umum menuju ke seberang kampus UMN. Cluster ini juga aman karena ada penjagaan 24 jam dan untuk tamu harus menyerahkan kartu identitas untuk masuk ke dalam. Buat teman-teman yang membawa kendaraan, khususnya mobil, teman-teman bisa parkir di spot-spot tempat yang sudah disediakan. Dan di sini tidak perlu berebutan parkiran mobil. Nah, buat teman-teman, di sini juga ada fasilitas umum berupa lapangan basket juga, teman-teman. Lapangan basketnya ini setengah lapangan atau 3-on-3. Dan juga di sini disediakan tempat untuk bersantai, lalu ada jogging track, dan ada fasilitas kolam renang. Untuk fasilitas kolam renang ini tutup sampai jam 10 malam. Dan di sini juga tempatnya bisa untuk bersantai-santai juga, teman-teman. Ini dia preview dari kolam renangnya. Nah, teman-teman, ini dia tampak depan dari kosnya. Jadi di sini teman-teman juga bisa parkir di depan unit, baik motor maupun mobil, dan di setiap sudut komplek juga ada penjagaan 24 jam dari security Alogio. Ini dia nih teman-teman sekitarannya. Di kos ini listriknya menggunakan token, teman-teman, dan juga ada CCTV, serta ketika saya masuk di sini ada meja kursi lengkap dengan WiFi, lalu juga ada peralatan seperti dispenser air minum, kulkas, microwave, dan juga ada dapur umum. Untuk dapur di sini dilengkapi dengan kompor dan juga ada peralatan masak. Oh ya teman-teman, di sini kosnya rapi dan bersih karena selalu ada yang membersihkan setiap hari dari pihak The Coastal. Sekarang saya mau tunjukin kamarnya. Untuk kamar ada 3 tipe, teman-teman. Dilengkapi dengan jendela yang menghadap keluar. Untuk kasur tipenya busa, single, lengkap dengan bantal. Lalu untuk luas kamar ini kurang lebih 2x2,5. Dan untuk kamar ini juga menggunakan AC. Di sini juga ada lemari pakaian lengkap dengan cermin dan juga ada meja kursi. Oh iya teman-teman, di sini juga ada jendela yang menghadap keluar lengkap dengan korden. Di sini juga sudah termasuk laundry serta ada cleaning service yang setiap hari membersihkan fasilitas umum dan membersihkan kamar 3 kali seminggu. Oh iya, untuk kamar mandi di sini fasilitas kamar mandi luar semua, teman-teman. Totalnya ada 6. Untuk fasilitasnya di sini ada kloset duduk. Lalu juga di sini kamar mandinya menggunakan shower dan juga di sini ada fasilitas water heater. Oh iya, untuk kamar mandi semuanya menggunakan exhaust fan dan juga ventilasi. Nah, teman-teman, itu tadi adalah room tour saya di The Coastal Alogio. Buat teman-teman yang tertarik tinggal di sini bisa banget langsung aja klik booking dan jangan lupa bookingnya di manikos.com. Oke deh, sampai ketemu di room tour saya selanjutnya.